Marilah kita panjatkan dan kita kirimkan untuk baginda Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang santri wal santri mahat alimah tunduki, yang santri mahat alimah taati yaitu pimpinan pondok pesantren mahat alimah yaitu Kiai Zaini, serta santri wal santri mahat alimah segani, santri mahat alimah tundui, dan santri mahat alimah taati yaitu ustaz dan ustazah mahat alimah, dewan-dewan juri yang kita cintai dan kita arif lagi bijaksana. Serta tidak lupa duduk sama rata berdiri tanpa raja yaitu siapa lagi, sahabat-sahabat santri mahat alimah yang kita cintai bersama. Baiklah, tanpa memanjangkan omongan lagi, memanjang muka demah lagi, saya Syahrul Lizam mewakili Asrama C untuk mendapatkan teman-teman dari Muhammad ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa panjang lagi, saya akan menggaris judul pidato saya malam ini yaitu Ibu Kasih Sayang Ibu. Ada dua hal yang membuat saya memilih malam ini untuk judulnya Ibu. Pertama, saya memiliki harta yang paling besar atau harta atau piagam atau paling besar yaitu mutiara di dunia ini hanyalah ibu. Saya memiliki harta cuma paling besar di dunia ini hanya ibu. Kedua, ibu adalah pertama. Ada sebuah kisah pada zaman dahulu, sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa yang paling pertama kita harus cintai?" Rasulullah menjawab, "Ummuka." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Abuka." Kenapa ibu mendapatkan tiga? Hanya ayah mendapatkan satu. Karena ibu melakukan tiga hal yang sangat penting yang tidak bisa lakukan manusia selain ibu. Dan ayah melakukan pekerjaan satu yang paling mulia di sisi dunia ini, yaitu mencari nafkah. Adakah di sini ayah melakukan tiga hal itu? Tidak ada. Siapa yang tahu tiga hal itu? Tiga hal itu ialah mengandung, melahirkan, menyusukan. Di sini mana ada laki-laki yang melahirkan? Di sini mana ada laki-laki yang menyusukan? Mana di sini ada yang menghamilkan? Mana ada di sini dunia ini? Tetapi ibu bisa melakukan pekerjaan ayah di dunia ini. Siapa di sini ingin merasakan mengandung? Entar pagi pergi rumah lepangat istri dengan lepangat. Lepangat minta sebiji kelapa, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Siapa yang tidak lelah membawa kelapa itu 9 bulan 10 hari? Sedangkan ibu kalian membawa kalian itu 9 bulan 10 hari ke sana ke sini. Tidur aja susah, telungkup aja enggak bisa gitu. Siapa di sini ingin merasa melahirkan? Besok pagi sebelum pergi ke sekolah manjat pokok mangga di depan musola itu, dah sudah panjat makan mangga itu bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Siapa yang tahan buat emak makan mangga itu bulat-bulat? Enggak ada yang bisa. Ketahuilah, ibu melahirkan kalian itu 7 tulang rusuknya patah, rasanya patah bersamaan. Sedangkan kita main bola ditendang Pak Aman, ya tangan kita kesleo, jongkok, jongkok, nangis. Terus tanya, "Ya Solin, kenapa tanganmu?" "Kami tadi kena jitkan bola, Pak." Ketahuilah bahwasannya melahirkan itu menyakitkan. Tidak ada laki-laki pun yang bisa melakukan itu. Tetapi jika anda mau, jika kalian mau merasakannya, itu ada pokok mangga, telan. Telan mangganya, keluarkan bulat-bulat. Udah bisa, tunjukin. Yang ketiga itu yang paling penting, ada menyusui. Siapa di sini laki-laki menyusui? Tidak ada. Belum ada di dunia ini laki-laki menyusui. Belum ada sampai sekarang. Siapa ingin merasa menyusui? Siapa yang punya adik kecil? Siapa yang punya anak bayi? Kalau tidak punya, kita izin ke Pak Ade. "Pak Ade, kami ingin menyisir kambing Pak Ade." Datang, dekati, mau enggak dia? Kalau enggak mau ya, kalau mau kita tunjuk lagi. Ingat, ibu kita harus taati, ibu kita harus hormati. Ingat, doa ibu juga terkabul, doa ibu Allah menjawab. Ada sebuah kisah, anak ini tidaklah anak yang soleh, anak ini pun jarang sholat, tidak pernah berpuasa, tetapi dia taat kepada ibunya. Saya mendapat cerita ini dari mbah-mbah kiai saya dulu. Dia menceritakan bahwa seorang laki-laki ini adalah pedagang daging di pasar. Suatu hari, daging itu tidak laku, tidak habis, tapi memiliki sisa sedikit. Telah sisa itu dibawanya pulang. Sudah pergi pulang,
dicincang-cincangnya di rumah, dikasih daun seledri, dikasih sop, dikasih membuat sop. Kasihnya kerang, kasihnya siput, daging yang sisa-sisa tadi. Setelah sup itu masak diberikan ke orang tuanya atau ke maknya. Mak, makanlah mak, makan. Setelah maknya makan, maknya pun berdoa. Ya Allah, masukkanlah ke anakku bersama habaib, bersama keturunan yang soleh. Dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anak itu akan masuk surga bersama habaib. Amin. Rabbal alamin. Sesungguhnya kita adalah salah satu dari keturunannya habaib yang soleh. Amin. Amin. Khususnya Asramati. Oke, tak, I love you. Amin aja deh. Ketahuilah ibu itu sangat susah melahirkan kalian, mengandung kalian di sana sini susah. Ayolah sahabat-sahabat sekalian, santri-santri Mahat Alimah sekalian, berdoalah kepada ibu kalian, angkat tangan kalian. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa-dosa kedua orang tuaku. Amin. Sayangilah mereka sejak seperti dia menyayangi kita sejak kecil. Amin. Allahumma firli wali walidayya warhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Saya Syahrul Nizam, wakili Asrama C untuk kemenangan malam ini. Okay. Jika ada salah, itu dah salahnya dari saya. Jika benar, itu dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Our praises be unto Allah subhanahu wa ta'ala, who has guided us to the perfect religion and his messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We say Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, who has brought us from the darkness to the brightness. The Honorable Judge, the Honorable Ustad, and the Honorable all of my lovely friends. Before I start, let me introduce myself. My name is Rolis Tri Pradityo. I live in Batam. And then today, I will tell you a story about Prophet Muhammad's birthday. Rabiul Awal month or Maulud is birth of our Egyptian world leader on Sunday night, 12 Rabiul Awal, year of Fil, namely Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bless him and give him peace in his life. While Prophet is good example like being declared Allah in Surah Al-Ahzab 21, that sound. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sadaqallah. Meaning, you have indeed in the apostle of God of a beautiful pattern for anyone whose hope is in God and the final day. Rasulullah is an example in cleanliness because he never sleep except at elbow his head found siwa, and also when he get up, he does not forget to brush too. Besides, he is also give an example in appreciating woman degree. It is likely ever said its meaning. Nobody glorifies woman except having good character, and nobody underestimate woman except having low character. Besides to work women, he is also give an example in thinking and helping the urban. Like he's saying whose meaning, the best house is house where the urban is in, and educate and train the religion. So, if we as Muslims can make a special house for urban, at least for Muslims who are rich, whose house accommodates one or two urban, so that we shall enter heaven with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tomorrow. Just this, a story that I can tell for all of you. If I have any mistakes,
I'm very, very sorry. And I close with wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat berkah ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Akhirul Zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang mana ia telah membawa kita dari alam kebodohan hingga sampai ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dengan ilmu dengan agama yang hak, yaitu agama Islam. Berdirinya saya di sini tiada lain bukan hanya untuk menunjukkan pakaian saya dengan wajah saya yang ganteng ini. Tetapi saya berdiri di sini untuk menyampaikan tidak perpanjang waktu, marilah kita dengarkan tausiah dari saya. Semoga bermanfaat dari saya. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sisi sahabat-sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian orang-orang yang soleh? Tahukah kalian orang-orang yang mulia?" Sahabat bertanya, "Apakah para malaikat ya Rasul? Bagaimana mungkin malaikat-malaikat tidak mulia sedangkan malaikat-malaikat berada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada lagi yang mulia?" "Apakah para nabi dan rasul ya Rasul? Bagaimana mungkin nabi dan rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka? Ada lagi yang mulia?" "Nabi Muhammad." "Allah." "Ada lagi yang mulia?" "Apakah kami-kami ya Rasul? Bagaimana mungkin kalian-kalian sahabat-sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian?" Sahabat berkata, "Hanya kau dan Tuhanmu ya Rasul yang tahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya dan menangis.